Pemirsa, perehapan Masjid Baitul Mutakin dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati terus berlanjut. Anggota Satgas bersama warga menggotong royong kebut pembangunan yang kini mencapai progres 80%. Berbagai sasaran fisik program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati ditargetkan selesai sebelum pelaksanaan TMMD resmi ditutup. Anggota Satgas bersama warga desa tempat terus bersinergi melakukan pengerjaan bersama. Seperti kali ini dalam perehaban Masjid Baitul Mutakin, pengerjaan atap genteng bertujuan untuk membenahi atap genteng yang bocor saat hujan tiba. Sersan 2 Irwanto, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mengatakan, sejauh ini progres pembangunan telah mencapai 80%. Hari ini yaitu rehab atap masjid, mulai dari pembersihan genteng, menyikat sampai dengan pengecatan. Kurang lebih 80%, tinggal depannya aja yaitu pengecatan. Tampak bersinergi, anggota Satgas bersama warga desa setempat bekerja sama lakukan pengecatan atap genteng Baitul Mutakin. Tim Liputan, Bandung TV.